Di studio yes. sekarang ni okay. kita ada pasangan pengantin baru. Kita ada Hazama dan Mrs. Hazama. Yeah. Wow. Janavi Kam. Kam Shi? Ling. Kam Shi Ling. Kalau I tukar, Kam Shi ni. Nanti Hazama kat rumah, Kam Shi ni. Kam Shi ni. Okay, sebenarnya korang decided untuk buat masakan ikan tu lebih kurang seminggu. Seminggu je. Kenapa cepat seminggu? Sebab itu saja masa yang kita ada untuk kita setkan perkahwinan. Sebab macam ni, cerita dia macam like, minggu depan I free lah. Cuma kita kahwin macam tu. Dia macam kita nak pergi cuti. Macam okey je kalau kita kahwin ni. Begitu senang sekali. Itulah kalau kita Allah test jodoh tu ada ke tak. Kalau jodoh tu ada, seminggu pun boleh jadi. Sebab saya pernah buat statement tu, kalau saya nak kahwin hari ni, hari ni saya nak kahwin sebab saya ni kerojo lah. Tapi tapi korang memang dah bercinta selama 5 tahun. 4 tahun lebih lah. It's a jerit je 5. Lebih kurang lah itu. Okay lah. Lagi lama kan lagi bagus. Bagus. Okay. Tapi macam Genevieve memang tak nyesal langsung lah kan. Terima. Belum lah. Belum. Kau tengok Mak. Mak, kau tengok Mak. Tak. Kau ni sekarang dalam kereta bergaduh. Sebab aku belum buat, pernah buat dia menyesal lagi. Belum pernah buat lagi. Tapi sebenarnya, dia buat surprise ke Hazama last year. Okay. Bila Zainabi memeluk Islam tanpa pengetahuan Hazama. Macam mana reaksi you masa tu? Masa kau tahu tu? Dia macam, cak. Apa tu? Perasaan rasa macam, okey. Ini adalah satu petanda yang bahawasanya dia ni lah yang dia amaran Ikhlas. Mama. Maksud dia ni, dia jodoh ni sebab tanda tu tanda-tanda dia. Nampak? Effort dia daripada her side. Oh my God. Maknanya Genevieve pun memang betul-betul mencintaimu lah. Dia main kompon. Okay, orang tahu macam Hazama ni sebenarnya kelakar, tegar, at same time. Garang kan? Garang? Garang tak dia? Nak jujur ke tak? Jujur. Jujur je. Beritahu je siapa suami kau ni yang sebenar. Kau beritahu. Kau okay kahwin dengan siapa ni? Dia taklah garang sangat. Tapi apa yang pasal Hazama yang dia rasa orang tak tahu, peminat tak tahu? Nak yang baik ke buruk? Baiklah. Bini kau ni kuat borak punya. Dia suka borak. Dia macam kau nak yang baik ke yang buruk? Dia orang yang sangat jujur. Dia jujur. Saya jujur. Kanda orang jujur. Kanda orang jujur. Lagi-lagi? Tahu kenapa, tak apalah tunggu sekali. Okay. Dia baik hati. Baik hati, betul. Peramah. Sweet tak? Sweet, kita-kita je lah. Kita-kita. Dekat depan dia tak lah, sweet sangat. Kita orang sweet, tapi kita orang sweet, kita orang je lah. Depan orang kita macam, tak ada lah, tunjuk depan orang, sweet, betul-betul kan. Depan orang kita orang garang. Selfie, tinggalkan member. Aku cinta kau depan orang. Itu orang sweet mak, tu gila. Belakang-belakang. Okay. Sweet kalau kata Hazama tak pernah bagi puisi, tak sweet lah. Apa puisi? Macam mana pula puisi tu? Alah, ada lah minggu lepas orang buat puisi sorang-sorang kat sini. Aku dah macam apa tau? Bila pula dia buat pertandingan pidato kat sini? Ini kat Dewan Bahasa dan Pustaka ke apa? Dah. Kita akan buatlah puisi, okay, Allah. Anyway. Malang-karang. Benda-benda macam ni orang panggil epic. Malang-karang lah aku buat puisi. Kau jangan berdarah telinga Genevieve. Okey, Ma. Okay. Genevieve ni pandai masak orangnya. Pandai. Banyak-banyak lauk yang dia masak, Ma. Yang mana paling sedap dia beli? Paling sedap dia beli nasi goreng. Nasi goreng lah. Yang dia masak. Yang favorite terrible lah. Yang favorite lah. Nama makanan tu Kiong Chong Kai. Kiong Chong Kai ya? Ya. Kau apa tu? Mesti kau goreng ayam hong-hong tadi kan? Dia macam ayam apa tu? Sebenarnya apa tu? Sebenarnya kau baik kau makan. Kau makan apa tu sebenarnya? Kau main benda kau ni? Alah, apa? Janji halal sudahlah. Janji halal. Nampak? Halal. Jaga. Baguslah kau. Dua baru 2 minggu berkahwin. Siput tu kalau kau sembelih betul-betul halal. kau jangan buat lah. Jangan Abang dengar Nabil malam ni, please. Mengarut sangat. Abang Nabil kata siput kalau sembelih halal. Dah budak makan siput pula kat rumah. Tak pasal-pasal Nabil. Jangan. Okey. Sekarang 2 minggu baru kahwin. 2 minggu kahwin masih segar, masih fresh. Soalan tadi. Semalam, Lofa nak tahulah. Engkau ni berani eh. Kau tanya dia kan? Takkan nak tanya. Aku dah kau cakap malam-malam. Okey, semalam
benda paling sweet semalam yang Hazama cakap dengan kau? Benda paling sweet sebelum tidur ke, tengah makan apa ke? Apa yang kita cakap semalam? Ada tak? Kat parking tu lah. Kita bagi syarat je, Bril. Yang paling sweet eh? Yang dia cakap. Teo ais satu. Hey. Tambah manis ke apa? Tak, dia selalu, aku suruh dia selalu buatkan teo ais. Okay lah. Kau ni sebenarnya siapa lah? Rumah ke kedai makan ke macam mana? Dari tadi nasi goreng, tau fan, teo ais apa ni? Dia jaga makan pakai dia punya suami. Bagus. Azamah ada wife pengarah music, pemuzik juga. So macam your planning selepas ni? Ke sama je? Ke tak ada planning apa? Maksudnya sebenarnya dari segi apa? Kerjaya. Kerjaya berjalan seperti biasa lah sebab sebelum ni memang kita orang pun memang buat kerja masing-masing pun tak ada tak ada apa-apa. Kita punya percintaan macam kahwin ni pun sama. Kalau kita cinta ke kahwin, kita tetap sama. Dia tetap dengan dia punya hal music director dia. Saya tetap dengan saya punya jalan saya lah. Bila kat balik rumah, kena tengahnya kita pun lah. Balik rumah. Ni director kau boleh mak. Aku harap kau dengar. Macam tu lah. Kalau you nak hidup dengan I, you kena tahu benda-benda gini. Kalau Mak Saleh tak ada yang panggil macam tu. Mak Saleh? Dia macam contribution equal from both side. Good together. Mana boleh Mak Saleh tu tak pandai je suami lah. Anyway, thank you so much guys. Kita doakan baik-baik saja untuk anda berdua. Semoga kaya ke akhir hayat. Kita orang try juga, try kereta rumah tapi bajet tak ada, bunga je mak. Bunga buat sangat yang pada meletup mak. Terima kasih meletup. Thank you. Konten baru. Semoga perkahwinan ni kekal hingga ke jannah. Dapat anak seorang penyanyi, seorang main gitar, seorang main piano, seorang main drum, settle. Thank you so much. Thank you. Tu nak bagi apa? Telur. Katakanlah tak cukup telur. Kita adalah telur tambahan ni. Kan? Ambil lah, Mak. Pernah tengok bunga bertelur? Kembali selepas ini. Sweet sangat. Malacan. Terima kasih. Terima kasih.